Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang cara mengecek pemeliharaan perangkat pada Samsung S7 Edge ya. Teman-teman tinggal buka pengaturan ya. Kemudian di sini pilih pemeliharaan perangkat. Nah, ini kondisinya 95% yang seharusnya itu 100%, yang artinya kalau misalkan teman-teman kondisinya menurun entah 70 entah 60, maka ini HP akan lemot dan panas. Maka dari itu teman-teman tinggal klik optimalkan. Itu cara menambah kinerja agar lebih stabil lagi ya untuk perangkat seri Samsung. Mungkin teman-teman bisa ngecek di pengaturan ya. Entah Samsung seri apa, mungkin ada beberapa tertentu. Kemudian sudah selesai, oke, sangat baik. Kemudian di sini ada memori. Kita bisa periksa juga untuk RAM-nya, kesehatan RAM ya. Di sini kapasitas 4 GB. Ya. Kemudian kepakai 1 GB 8. Nah, kita hapus sekarang untuk dari fill dari bekas operating system, yaitu ada 124 MB. Kita bersihkannya. Nah, jadi ruang tersedianya ini 1 GB 600 MB. Kemudian kita kembali pilih ke arah penyimpanan. Nah, penyimpanan ini yaitu untuk tentang kapasitas memori ya. Untuk total perangkat ini 32 GB, kemudian sudah kemakan atau termakai 30 GB ya. Jadi ruang tersedia hanya 2 GB. Ya, kita back. Kemudian baterai. Jadi berapa? Nah, di sini ada. Ini aplikasi ini yang harus dinonaktifkan untuk baterai ini agar lebih hemat. Jadi kalau teman-teman tidak membuka pemeliharaan perangkat, kemudian di sini banyak aplikasi yang aktif, kemudian tidak dipencet hemat daya, maka baterai akan cepat habis. Makanya banyak banget yang komentar, "Bang, bagaimana Bang caranya supaya ngakalin baterai saya boros?" Nah, itu biasanya diakibatkan karena banyak aplikasi yang masih aktif, padahal kita sudah di closing atau sudah dibuang ya. Tapi kalau di pemeliharaan perangkat itu masih kebaca. Nah, ini kondisi baterai 80%, kemudian untuk perkiraan masa pakai baterai yaitu 8 jam ya. Oke, cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ikuti channelnya. Sekian, terima kasih.